Miras. Dia meminum miras, minuman keras yang diharamkan. Dia memilih jalan yang gampang, mabuk dan berharap masalah kan segera hilang. Petunjuk suci tak lagi dihiraukan. Hanya ingin bebas dan tak ikut aturan. Bergelimang dosa baginya sudah biasa. Kerasukan setan telah membuatnya tak lagi sadar. Logikanya tak lagi berjalan. Bahkan jalan pun sempurna. Hidup jadi tersia-siakan. Hanya sibuk, tapi tak kemana-mana. Buang waktu, uang, dan jiwa yang telah dititipkan. Lalu, kemana keuntungan yang didapatkan? Jika hanya merusak akhlak dan bangsa. Kemana arah yang diinginkan? Jika hanya menuju jurang malapetaka. Lalu, mengapa manusia tak juga sadar? Atau mesti menunggu azab yang besar hingga tak mampu berdiri dan bersandar? Buku suci Tuhan yang diabulkan. Lalu, kemana para pemimpin kita yang telah diberi amanah dan anugerah? Hanya membiarkan anak cucu masa depan kita harus bergulat demi mencari jalan yang tak tersesat. Karena tak mau sadar dan tak mau lagi peduli, maka tunggulah azab ilahi. Atau segera sadar dan berbakti, bersujud dan memohon ampun pada Ilahi.